Halo guys, kali ini saya akan coba memperlihatkan bagaimana cara membuat sound of text. Nah, udah pada tahu kan sound of text itu apa? Lagi viral nih ya, yang biasa dibikin sound dari video TikTok-TikTok itu loh guys. Pengen tahu caranya? Simak terus ya guys, caranya gampang banget. Yang pertama, kita buka browser. Kalau saya, browsernya pakai Google Chrome biar lebih gampang. Nah, terus kita cari sound of text. Nah, kita pilih yang pertama ya guys, ini yang sound of text. Nah, ini nih. Ini adalah situs pembuat suara ya guys. Nah, tampilannya sangat sederhana. Kemudian di sini enaknya itu hasilnya itu bisa langsung dimainkan. Bisa langsung didengar gitu. Kalau misalnya sudah oke, baru di-download. Kalau di situs lain itu biasanya di-download dulu baru bisa ketahuan hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, cara kerjanya ini kita tinggal nulis teks di sini. Kemudian kita pilih suara. Suara, nah ini kan ada berbagai ini ya, apa negara ya. Nah, itu kayak aksennya gitu kan, kayak aksennya kalau Inggris ya aksennya kayak orang Inggris gitu kan. Nah, kita coba ini deh. Misalnya kita buat notifikasi WA gitu ya. Kalau misalnya ada chat masuk, notifikasinya ini misalnya gitu ya. Kita coba tes ya, kita bikin. Permisi Tuan Muda. Ada pesan yang masuk. Mohon dibuka. Nah, seperti apa nanti munculnya? Kita coba tes. Klik submit ya guys, nanti dia muncul di bawah. Nah, di sini kan ada pilihan bermain dan unduh. Jadi kita bisa klik yang bermain dulu untuk tahu hasilnya seperti apa. Kita coba ya. Permisi Tuan Muda, Ada Pesan Yang Masuk, Mohon Dibuka. Lucu ya guys ya, ini kayak kayak bule gitu, terus ngomong bahasa Indonesia jadinya kayak gini gitu ya. Lucu. Nah, kita coba kita pakai pesan yang sama aja ya, kita copy aja biar gampang. Kita simpan di sini, kemudian kita coba aksen yang lain. Nah, kita pakai Indonesia aja lah. Aksen Indonesia sendiri kayak gimana? Kita coba submit. Nah, enaknya situs ini tuh ini guys. Jadi history yang kita pernah konversi itu dia masih ada di bawah sini, jadi bisa di-download gitu. Enaknya situs ini tuh gitu. Kita tes yang tadi ya guys, yang bahasa Indonesia ya. Permisi Tuan Muda, ada pesan yang masuk, mohon dibuka. Nah, enak banget ya guys ya kedengarannya. Enak banget, tapi kita coba deh aksen yang lain, penasaran gitu ya. Kayak gimana sih? Nah, kita coba Jepang deh, kan banyak tuh orang-orang yang suka ke Jepang-Jepangan kan di Indonesia. Kita coba deh kayak gimana ya. Oke guys, kita coba. Ini kayak ini ya, apa? Logatnya tuh kayak si Haruka pas pertama-pertama masuk Indonesia kayaknya begini. Nah. Oke, Jepang udah. Masih penasaran nih gimana ya, ya kalau aksen yang lain. Nah nih, banyak yang suka K-pop nih. Kita pakai Korea nih kayak gimana ya. Submit. Tes. Komisi Tuan Muda, ada pesan yang masuk, mohon dibuka. Ini lucu-lucu ya guys ya. Lucu-lucu nih. Ini boleh nih buat orang-orang yang suka Korea-Koreaan gitu. Bolehlah dicoba yang ini ya. Masih penasaran sih. Kita coba yang lain ya. Kayaknya masih penasaran deh yang lain. Mana ya? Ah, ini Thailand nih. Kayaknya seru nih. Kita coba ya. Oke, kita tes. Permisi Tuan Muda, ada pesan yang masuk, mohon dibuka. Aksennya Thailand banget gitu ya guys. Keren sih. Keren-keren lah. Mungkin kita mau bikin pesan yang anti mainstream ya. Kita coba ini lagi lah, bikin lagi lah. Tuan Muda,
ada pesan dari mantan yang mau balikan. Mohon jangan diterima. Nah, ini anti mainstream ya, teman-teman ya. Kita coba Indonesia aja lah. Okay. Submit. Nah, kita coba tes, guys. Tuan muda, ada pesan dari mantan yang mau balikan. Mohon jangan diterima. Wah, ini keren nih, guys, nih. Ya. Keren nih kalau misalnya ada mantan nih kayak begini. Apalagi kalau putusnya nggak baik-baik. Oke, guys, kita coba download ya. Salah satu lah. Nah, ini aja lah yang Indonesia lah kita unduh ya. Kita unduh. Oke, udah berhasil. Kita coba cek ya. Cek di ini. Audionya ada nggak? Nah. Ini tadi sempat bikin juga sih. Nah, ini yang terakhir ini yang tadi yang baru nih. Permisi tuan muda, ada pesan yang masuk, mohon dibuka. Oke, seperti itu guys. Kita coba masukin ke notifikasi WhatsApp-nya guys. Oke. Nah, di sini kan ada notifikasi. Nah, dan ada notifikasi nih guys. Tinggal disesuaikan saja. Ya, pilih dari file dan kita cari. Nah, ini nih, ini ada banyak sih. Ini yang barusan tuh, yang paling baru tuh yang ini nih. Permisi tuan muda, ada pesan yang masuk, mohon dibuka. Nah, setelah itu ini udah deh, notifikasinya udah jadi yang barusan ya. Selesai guys. Habis itu udah. Gampang kan? Gampang, simple dan keren lah. Ya, anti mainstream. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dukung terus channel ini supaya lebih maju lagi. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.